Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada adab murid itu membaiki dia akan kelakuan istrinya dan kelakuan binatangnya. Maka jika adalah istrinya itu jahat perangainya, adab adalah binatangnya itu jahat perangainya. Seperti perlahan-lahan berjalan lembu pada pekerjaan umpamanya, maka ambil dalil olehmu yang demikian itu akan jahat dirimu jua. Karena jikalau tiada jahat engkau, niscaya tiada berperangai istrimu dan lembumu yang demikian itu. Surah yang kau ikut adab yang wajib dimiliki oleh murid. Ketika dari sejak murid tak miliki adabnya sampai kapanpun, kajir dah sembun, kajir kuburengok, mantengna adabnya. Akan tetapi apabila hana tak miliki pada masa ganyo tamat, hana tak miliki pada masa ditanya murid, nyan hingga sampai kapanpun, hingga kada sembun nyawa kita nyawa kahana adabnya. Ya, maka mana bak kita nyawa dari dapat pun kita miliki adabnya. Kuadab teman yang kau ikut kita nyawa hanjir buruk sangka ke urung lain yang berbeda dengan kita nyawa. Kadang-kadang kita nyawa ban-ban dapat ilmu yang kita nyawa kurang le yang mana dan pula jika kadang lebih mumpung di batanya waktu yang kadang ka beda baju kau dengan budanya nya langsung budanya tangkap burung lain anak burung nya hanya jahat sangka. Barangkali orang itu yang benar karena dia sudah mengetahui, kita baru-baru belajar. Jadi berubah melain dengan pikiran kita nyawa, melain dengan ilmu yang kita nyawa itu kata pegah nyugupnya sadar nyana aku dulu padahal kita nyawa dengan aku nyana dia menang tingkat ada gun yang kawan menang silam. Lagi kesimpulan salam sirah waliullah yang bernama Aba Yazid Al-Bustami atau Abu Yazid. Genyan pernah gejak bak sabuh tempat yang minta ngon giyu minta li Allah Ta'ala ngon genyan dalam surga. Wate giyak minta gekalan berupa burung duduk-duduk dalam majelis burung jim arah tinggal baru kadang geminah tu tinggal katnya ini omongan yang diumidahnya kubisikannya dari Allah atau dari ibu. Lalu tinggal katnya nyosang dari ibu ke dari Allah inna nyangon diumidah tidak ada burungnya tu langkah wajib arah udah geminah. Lalu waktu geminah urung yang berguna gehoi, wahai Aba Yazid Bustami, urung yang jauh nemita nyok nyolun. Kekun lagi yang tu bekalah indah jauh nemita tu langkawannya nyok genyam. Lun tu langkawan urung mabuk, tapi lun ken mabuk, lun tu sadar urungnya. Ya, jadi tanya andai kata masa bak tajak nada hilo urung. Geduk dalam kawan urung menjudi yang kan kalau dia menjudi kadang-kadang dia menawak menjudi
guna sehat awak menjadi kada pegah nyegernya kamu jadi nyahan di alam rendah. Tak kala kira tempu genuk dan kawan awak jid minuman nyampe jahat tangka yang tempunya seperti umamu hanya kadang genuk kemungan guna sehat hanggu pilih jid minumannya. Mengenai apa kan itu ibina jagonya tugas, katanya mau dia datang mengulang surga baik tiro itu. Tarita ngon-ngon lain bu saku tak datang mengulang surga. Maka lundu lah kawannya lundu nasihat lundunya supaya katanya datang mengulang surga diurinya pihin datang mengulang surga. Maka katanya baik tu sangka muda-muda tu urin yang lain. Bersambung buat adab pada malamnya bahwa wajib kami miliki ada legitanya urutan akhlak kelakuan perangai drawatul bugot dan perangai keluarga perangau atau perkataan perumah budaya kemudian kelakuan binatang yang kitanya miliki. Seandainya rumah kita nyawa ruakan, nyawa beli ada cok simpulan jih yang lu. Kadang kita nyawa yang lu, maka jih hai patih lagi kita nyawa. Karena nariwayat kita, menyawa kita nyawa hana semati ke Allah, maka rumah kita nyawa pilih hai patih lagi kita nyawa. Nyawa jih yang lu, kita nyawa golong betul Allah. Binatang yang kita miliki minyak bahasa kenderaan lagi muda hitim plung muda gop muda kayu kayu plung hitim plung dan binatang binatang yang lain minyak lagi puno kino lumu kayu jak hitim jak ngon mungkarat hitim jak kino nyang ke lumu yang berubahkan kita nyau ketika kita nyau hana sematih kawat. Ibinatang jantin hanya berdegu danya. Ibrumah danya menanjing kebrumah danya yang jahat. Nyan payah tak anggap roda yang jahat. Menyegu danya han semati lagi yang berpegah oleh Allah. Maka brumah danya nyan pi han diberdegu yang danya juga. Baik pun sangka juga jih si jih keluarkan. Nyan payah tak anggap yang berwakai diri lo itu. Maka isinan perlu memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Musa lagi nyamun urung pakai kenderaan muda. Muda sabuh kenderaan paling mewah. Sehingga di akhir masa setelah jatuh batu kerjaya mati seluruh alat canggih di dunia. Anak fungsili kenderaan bermesin Honda, motor, bahkan pesawat yang tinggal sudah mahai kembali hanali fungsi kenderaan bermesin sehingga orang yang pakai kuda ahwati apakah oleh kena kum hai tempun kudanya dengan kena yang kala tidak berdiri. Menyeurung dalam perang perlih berdekat dengan baik kenang senjata dari musuh baik kenang poh baik kenang tak dari lawan tengah hitung hidup sehingga nyan baiklah tak berungih ke binatang kan binatang nyan hana semati lagi kemauan dia tapi draw itu sendiri hana semati lagi perintah Allah. Maka binatang yang kita miliki pinhan ipatih kita nyau purumo kita nyau anu kita nyau nyan pinhan ipatih karena kita nyau ana sematih ke Allah tak perbaiki lo dilem baik bagah tak tajok kesimpulan jahat sangka urung lain yang salah nyan adab bagi kita nyau. Maka jika adalah istrinya itu jahat perangainya atau adalah binatangnya itu jahat perangainya contoh seperti perlahan-lahan berjalan lembu pada pekerjaan umpamanya watena penting watena pun haiting
Yang lagi awal jamu, lemu hau ke, mau, mau lah, wi, miao nun nak nak kerun nun hai, dru, ya, wi, dru, anak kerun, miao kerun dru, miao nun, miao kahe, giwa, giwa mu, ida berhanat mati, nyan tau kuro ilah. Maka ambil dalil olehmu yang demikian itu akan jahat dirimu dua. Kalimu hanat mati, kalminatam hanat mati, tentera itu jahat hanat mati atau yang berunggah di Allah. Maka tumpah lumu pun hai mati atau ada yang berunggah. Maka tepuk dunia lebih, tak ilahnya binatang besar. Karena jikalau tiada jahat engkau, niscaya tiada berperangai istrimu dan lembumu yang demikian itu. Menyesengkira katanya akan peruk perangau, peruk perangau ini anak peruk perangau katanya. Menyesengkira katanya akan karena peruk akai, ilmu nyanbi, kasmati, pekal lembu nyanhan semati, karena katanya yang kolomo hana gara-gara. Paka di promo gedanya pihana semati, karena gedanya pihana gara-gara. Gedanya ma semati ada yang perintah dari Allah. Maka yang lain juga terimu. Menyamanan, baik tak pergi hilir. Yang putih, draw ke golong itu. Jadi larmu tangga, muka naurina, muka yang muka temu, hai putih. Walaupun memang yang gedanya mukanya itu, tapi yang hai putih, menokon mudihkan nyanta dua tak seruki kita pekon hai pedih pada yang tak pegah tak got ke pekon hai pedih nyan bertanda gedanya yang pegah bak promo-promo hai pedih yang gedanya hana semati ke Allah sebab gedanya hana semati ke Allah lain pihak semati yang ibu tengkar ni tak balik kan ni kai ni kai tu nyan perbaiki akhlak tu ini draw ke yang kalau berdua akhlak. Nah, sabong sejarah masa jamu. Seperti seorang menjual ia akan kudanya di dalam pekan dengan harganya 40 dirham. Maka ditanyai orang daripada yang demikian, karena apa sangat murah harga kudamu? Maka jawabnya atau katanya karena air, karena ada kerusakan atau ada cacat. Apa sebab air? Karena tiada berlari-lari di belakang siblum dan berdiri ia hingga didapati oleh sidruku akan dia, oleh lawan atau oleh musuh akan dia. Dan bersuara ia pada tempat yang tiada waktu bersuara. Maka membelikan akan kuda itu oleh seorang murid Al-Mubarak radhiyallahu an yang diberkati ridha Allah daripadanya. Maka tatkala ada ia pada hari perang, maka memperbuat ia akan sebaik-baik perangainya kuda tersebut. Maka kata Ibnu Mubarak akan anak muridnya, telah dikhabar akan daku kuda ini air. Maka katanya, bahkan sebutlah seperti yang dikata orang. Tetapi tatkala aku beli kuda ini, aku kata pada telinga kuda ini, jika aku tinggal akan dosaku dan kembali aku kepada Allah Ta'ala, maka tinggalkan olehmu akan segala aib padamu.
maka menggerak ia akan kepalanya si kuda 3 kali. Maka aku ketahui bahwasanya aib itu daripada pihak orang yang empunya dia dulu, bukan daripada pihakku ini yang sekarang. Maka tatkala mengetahui kuda itu pasir orang yang kenderaannya, niscaya duka cita ia daripadanya, segan ia. Dan tatkala mengetahui kuda itu akan salih orang yang kenderaannya, niscaya suka ia, dan jadi daripadanya menuruti barang yang disuruh akan dia. Demikianlah segala binatang yang lain, dan segala anakmu, dan segala sahabatmu, dan yang lain daripadanya yang tersebut di atas. Maka manakala jahat perangai engkau, maka jadi jahat perangai mereka itu yang disebut di atas, burung, anak, dan mengon, bahkan binatang yang kita miliki. Karena tiada disukakan akan engkau. Jadi nasabah sejarah jamu. Silaure nakuda. Ahwate gejak memperang ilit limusuh idang kuda kali kena muta. Karena perang jamu kena nakude dengan kuda, muta dengan bulu, dengan tumbak dan sebagainya. Olehan watena lawan perlemusom be itu pun kai musuh. Tengah diminta dilawan musuh gerehen bena musuh batu bena. Iudanya utai minta di musuh kai musuh kai demi Allah dilawan. Wate dile di musuh kai dem kai demi po dilawan. Akhirnya urung po gudanya tuba tukukan dia pulau nyokakan punya. Mi pasal tanya menoh Honda. Asai kam karat, kamati berhubung. Ini hanam karat, putih, piplung, lebih-lebih. Asai kam karat, kabimi. Om karat, cobaan. Om karat, mati. Nah saja ini. Dengar hilir di musuh, kamati undang. Mandung-mandung menghambat di dalam perjalanan. Akhirnya gecok sebuah kesimpulan, nyokakan buat di undangnya. Gebatu kuda, wate gebatu kuda gya pulo dengan harga 40 dirham. 1 dirham 31 gram perak. 40 gram perak nyandukeun 1 dirham. Takkan itu 40 perak perlu 1 gram. 10 ribu. Berarti leher tu 10 ribu. Lertu 10 ribu yang dalam 1 dirham tak kali 20 mendeng murah yang menyayung budak minum mendeng budak dari mohnya 50 juta tu yang mendeng mudik honda mudik motor tinggung lebih mahal motor kena diubik sehingga kubah budak kubah budak yang dengan harga 40 dirham. Itanya yang liga, hai rupa kuda. Murah tak lego kuda lo ni. Iyum mata go lebih mahal. Pekan kuda lo ni 40 dirham. Her tu 10 tak kali 40. Padu. Padu. Ha, padu. 3 juta murah tak kan? Padu 14 juta kau kena tar berteri kan? Leher tu 10 ribu tak kali 20 hai juga kau kena tar leher tu apa yang tinggal mau leher tu dungu-dungu tak boleh apa yang tak kita yang leka pekan murah tak ngejauh gudalun lumpublo maka murah na'aib bakji puaib
Tengah mukarat tapi milih dilawan watenya tidak. Watenya merupak bangusuh tamusom baik itu pun watenya dimusuh. Karena lagi yang urunan ini kawan. Tengah mukarat milih kai moji kai tu mana musuh. Nyawa korban di udang. Watenya tidak. Miana solid dipu mutalak talak. Ah hotel tamusom nak lawan baik dengan tu. Kai itu di udaranya. Nyoku sebab makan pulau walaupun harganya murah. Lalu goblok oleh tidak yang nan kaumnya tidak murid urung buat al mubarak nan kaumnya. Ridha Allah kepadanya. Goblok ada. Oleh goblok. Mila kita ini mana pula? Alih goblok gepua pada tempat gebut. Karena ganyan murid ibarat santri gepua pada tempat ganyan gebut. Gedanya mulai kuraya ganyan. Nyan sang Buddha waktu bulan je go kata dalam. Nya karena harga murah dah. Kaku hulung law. Yang kena lu dengar yang pegang ni go maka ji goblok Buddha nyan anaga katia. Yang kuraya pun. Watea orang ni tidak. Watea perlu yang sampai dengan lima tu lima tu maka ibu belau. Maka karena harga murah maka lu belau. Aku pula kumpulai. Nyan kertabian yang nabak binatangnya. Nyan tergantung orang miliki gudanya. Menyak orang po gudanya semati ke Allah gudanya nanti semati. Menya urung pua gudanyan hanipatih Allah maka urung i gudanyan karena han temati di gudanyan pi anak temati tapi hanapku nya kemure gesah ke bak gelinyum wate gesah bak gelinyum nyo bila urung pua guda awainya rung akai maka baik kacau li berkatun akai yang rumnya kaboh tadi dia angguk-angguk li binatangnya dengan dia angguk-angguk bertanda sifat yang malam yang nabak jihunakan semata-mata dari ji akan tetapi dari urung po yang pun lih dibaknya tak kalah sabon wate gebah dalam perang. Ah wate agung perang kuda puno sangat baik perangai di peluang jadi kuibu analik riawai asal merupak kemusuh di peluang hingga hanya itu mempoh di musuh kata ekonomi barak akan muridnya gaknya aku pegah lembak murid rawak kali habarkan akan aku kuda ini air memang merupa awai kang bukan air dalam murid gelam memang duduk ku air lagi yang kai buka akan tetapi setelah lun lawanya lun kelumah bak mure ni batal dia kunti ni betiju ku buka gesah de bak gelinyu. Nyawa bila salah urung yang po gudawai urung po gudawai namu dosa hana semati maka katinggai lebina tiput yang hana gud bak urung po nya yang katetep ikah berken nyobet nali bakat menggerak-gerak ia akan kepalanya tiga kali dianggu-anggu jirut dia basal dia. Gecok kesimpulan oleh Tunku Mubarak Gunung. Maka aku ketahui bahwa aib itu daripada pihak yang empunya dia. Ken Buddha yang aib. Ken kenderaan yang haitim. Tapi urupo kenderaan yang anamun. Yang kecil kadang nak Honda berken. Dia berken. Dia nyuruh beloh. Dia nyuruh beloh. Dia nyuruh beloh. Dia nyuruh beloh. Yang berarti urupo nak jelas. Itu dah. Yang binatang najib. Bukan daripada pihak kuda. Gen kuda yang hana gen akhlak. Atau hana gen perangau.
kon guda yang aib tapi urung po awa yang hana jelas. Maka tarkala mengetahui kuda itu pasal orang yang kenderaan, niscaya duka cita ia daripadanya. Igudanya nampai depu urung po ji hana jelas, iji pi hana galak. Maksir urung po ji. Maka ji hana suka duka cita segan haitim yuk lung haitim lung. Kemauan urung po kui lung baitim yang lemusuh, hai dengar, hai petik. Karena itu pun urung poji urung hana jelas, maka hana penting. Dan tatkala mengetahui kuda ini akan salih orang yang kenderaannya, urung ik ada ji urung gat, urung miliki ji urung gat, niscaya suka ia nyangkup galak kuda, karena yang poji urung salih, yang po yang ik nyan urung ibadah, kagalah kuda kaitin puluh tapi. Dan jadi daripadanya menuruti barang yang disuruh akan dia. Iban giyu oleh rumpo kaitim. Yo plu, ge plu. Yang bersengap baik dengar ipat nalawan dengan berawai. Awai, yo plu, ida. Yo bersengap, ia masuk. Ah, hati yang kau memiliki lagi kan? Giyo plu, tetap ia plu. Giyo bersengap baik masuk, kaku hana masuk. Pakat, ji senang kurung giyu wajib. Karena rupa yang ada ji sematih ke Allah, maka ji patih rupa. Awai pakan han sematih rupa, karena rupa ji urung ik ada ji hana sematih ke Allah, maka ji pihan ji ai patih. Yang buat cak dan pulang. Jadi begah orang kau buat demi tapu hai dengan tu. Yang baik ada salah ji, draw ada pun salah Allah. Tanya tapu han ada patih tak buka ada Allah. Ji menanti. Ngaurina menanti ku ya tak buka tak buka ke. Nasai tak buka tak tak dawa. Nasai tak buka tapi bentak. Padahal yang dia buka hanya betul. Tapi lawan tapi. Nyan konji yang salah. Tentu awal katanya yang salah. Maka ji pun han dipetih atas katanya. Ku salah katanya. Katanya hana sematih dengan Allah. Iji pin hai pun. Nyan bah. Baiklah salah kau. Jangankah manusia meminatang bagi hamba-hamba, mampulah manusia. Demikianlah segala binatang yang lain. Ya, menanci binatang lain. Kan kuda benda, binatang lain. Menanci, iji hai patih, gedanya juga. Menyagetanya, hanagat akhlak dengan Allah. Dan segala anakmu. Anakmu yang pun. Anak dia yang pun anakmu. Anak dia bukan anakmu. Ha, kadang anakmu itu anakmu ke orang jemun akan jemun tak lama tawai masa berlaku jaga malam urung pun urung gak tepat anak dengan anakmu gak kena jaga malam kakak dia jawab dan berapa berapa orang jaga malam ini menjaga tengah masa Indonesia nak gajit tinggal kibal menjemputnya. Man bunuh tua hana ruh ku bila berumrah. Berapa orang tidak ku bilang pak. Hana bila bunuh hana tinggal berumrah. Coba hitung berapa. Bang hitung lima. Berapa lima. Sebutkan anak ku dua anak mu tiga. Bagi anak mu lah ya. Ya lepasnya anak mu ini. Anak ku tanya ke anak mu. Anak ku dua anak mu tiga. Tak kena balik. Anak ibu anak ni kena. Segala anak mu. Menanci anak ku tanya. Tungang han temati. Kuno taibu kudih taibu. Kuno dapakat kudih dahulu. Menyabi tak turut payah tak tepuk tiburo. Pakar di kejadian menan. Iji hipi ulenya pi kakru tak tempat-tempat han lewak. Tubuhnya pi kakru tak tepuk-tepuk han le sakit. Pakar di kejadian. Tanda pakar ji hana mati kita yang. Tanda kita yang hana semati kawal. Pada kadang ni lembang tak betul. Wadai tu dia. Lembang mengerung takat dia. Tapi ni hawa. Dan ni cuba yang yang pegahnya betul. Tapi ni tak bandar. Yang pakar. Kembali kata pun. Tanda kata nyongan Allah ana. Ana mati. Maka ni pihan mati. Jangan kaji manusia. Melumur penuh pihan mati. Maka pupatih dawatih leh. Dengan Allah. Nyangkan mati. Ngan menanci
dan segala sahabatmu. Ji mengon tapi tak punai peti. Ko panai peti hatta gedenyo buga. Gedenyo hatta buga di Allah han da peti. Maka ji pi hai peti da dia buga. Dan yang lain daripadanya, yang kupu mata, selain urina, selain anu, selain binatang, selain sahabat, apapun mereka tidak patuh kepada kita kalau kita tidak patuh kepada Allah. Jadi boleh-boleh dia patuh pada Allah, yang baru patuh dia yang lain dulu. Maka manakala jahat perangai engkau, maka jadi jahat perangai mereka itu. Menyegetanya beruakai, ina getanya pih beruakai bunyam. Getanya beruakai, ane getanya pih beruakai hati mati. Binatang pih lagi yang terbangun pih menang. Pekan beru wanyan mendung, karena beruakai ke tanya. Karena tiada disukakan akan engkau. Mana galak jih getanya, maka hati mati. Menyak urunyan galak ke tanya, apa yang dah pegah, lepui mati. Karena hana galak, maka hai pati. Pekan hana galak, gedanya hana betul. Panai galak, panai pati. Dan setengah daripada adab murid itu, hendak memuliai akan seseorang yang telah dimuliakan oleh manusia. Adab gedanya murid, Gio pumulia urung lain yang kadi pumulia ligo walau gedanya hana tabut bakurunya. Contoh na tiro gure igaknya hana gebubut gedanya. Gedanya memang hana tabut bakurunya. Tapi ilmu gedanya lebih dibak gedanya. Gedanya urung di pumulia li urung lain. Nyan gedanya pun payah tak pumulia. Walau gedanya hana tak mure bakulnya. Benaga mure yang na nungguin benda. Nyanyi yang hana tabut elemen gedanya lebih ni pak gedanya. Nyan tetap mure si. Walau hana hana tabut. Selama hana gak porno gedanya yang menyalahi hukum agama. Yang benar baik ne anggap yang gukun gure tempat na takut mendeng dah yang na semubus katanya yang genyan gure yang hanang semubus kan gure yang haji benar tetap gure elemen genyan lebih bak katanya walau katanya hana tamurno bak bagamnya nampung kan. Dan kasih ia akan orang yang telah dikasih oleh manusia akan dia. Sebagaimana tak pemulia urung lain yang tak dipemulia oleh urung lain lah. Menajib dia kasih kepada urung yang tak dikasih oleh urung lain. Dihormati oleh urung lain juga katanya tak hormat. Masalahnya sabar-sabar. Yang biar tak bisa. Mesti menang. Gedanya berjih raja ikulang tiga ngerakannya tabuh lah tingon biasa ada maya-maya urunya aji kajik urun yang lebih nyebe dia putra aji dalam kawan tiba muda lagi kajemu nyanyi kan wadi yang rupa dua dia hana gegok nyan terserah pegah-pegah hawa kim maya-maya nyanyi pegah hawa yang kekal nyanyi kumalai gedanya nurun isegal legau. Gaknya nurung di pemulia lego, katanya pernah ada pemulia. Kira-kiranya dengan temu, ada pun jamu ni gaknya juga dah kiamat. Nah punah ini menatah katanya. Aru dakun yang kadu, ya ada cuma nongko. Aru gaknya duduk kaki apa, kaji dengku, yang baik nak kengkeli dalam kawan. Tiba, apa kah mana ucu jamu? Yang anjir. Gaknya urunya kaji dengku di pemulia lego, pernah ada pemulia. Masalah ada jamu kan duduk apa? Oh, dia buka apa ke? Buat dia hana gop, kan? Oh, dia buka gop, dia hana adab. Kita biasa menang dia yang bangkar nangun. Kata buka haju apa ke? Ngun tetap ngun. Kiyu hormati urung lain yang kak dipunglia dikasih ni gop, nyan adab bagi kita. Jikalau pasir sekalipun, nyan, nyan surah lain lah.
Walaupun nak tidak urus pasal berjih mana? Mayang, jana, jana na, ni kembali orangnya. Tetapi diganya nak sabah tempat paling dihormati oleh orang lain. Yang ini sampai ada hormati. Ya, walaupun urusnya kan urung alim, ganya kan urung lewe. Tapi ganya pasal urus dia tahu dah. Nah, kesalahan. Walaupun gaknya pasir, takkanlah gaknya dihormati ligak, takkanlah gaknya dihormat, dikasih sayang ligak. Yang katanya pun tak ikut cik, baik tak boleh dengan naik pun yang kaya, yang berjaya cik ngandro. Yang berjaya ngandro pernah jatuh mana gak dengan malam bagi melatak. Yang dia, gak ada kait obat. Dia boleh-boleh gak. Boleh gak, boleh gak ni gak. Karena orang itu jika tiada dikasih hak Allah Ta'ala akan dia, niscaya tiada dikasih manusia akan dia. Itu sebab payah tak hormat urunya. Itu sebab payah tak mulia urunya walaupun pasir. Karena menyang Allah Ta'ala hanagi juh mulia keji, maka jihan leruh dihormat juga. Nampung kan? Munya Allah hana geju mulia keji, orang lain harus dihormat. Karena Allah Ta'ala ka geju kemuliaan keji, maka dihormat oleh orang lain. Walaupun ganyan pasal tetap tak hormati, sebab karena ka gebi mulia ji oleh Allah. Mungkin berkah lagian urunya kasadar, urunya kai tobat, kahana rinteli ngawai. Karena tersebut dalam suatu riwayat, kasih manusia itu daripada kasih hak Allah Ta'ala. Lam tabah riwayat, tanda getanya digasih ligo, nyan bertanda getanya lebih hawai digasih di Allah. Sebaliknya, maka barang siapa benci akan orang yang kasih, benci akan orang yang kasih hak Allah Ta'ala, niscaya benci hak Allah Ta'ala akan dia. Bila getanya tak benci ke orang yang kasih ke Allah, sama dengan getanya tak benci ke Allah. Karena mulia yang nak benci ada gejuk di Allah. Munya katanya tak benci kumurung yang kan kasih oleh Allah, sama dengan kan keji yang tak benci ke Allah. Karena nyan ada Allah juk keji. Sebaliknya, munya katanya karame kalu urung benci, nyan bertanda lebih awal kagu benci oleh Allah. Nyan jid ketanda. Oleh karenanya, munyo na urung yang ka digasih oleh urung lain, nyan gasih nyan dari Allah. Munyo getanya tak benci, sama dengan tak benci ke Allah, yang juk kelebihan kepada urungnya. Yang kejut, getanya musuh. Nah, watai benci legoknya baik lebengih urunya. Fakon Allah Ta'ala gubi gerak bakji untuk benci gudanya. Tentu gudanya hanya nasalah Allah. Karena minyak gudanya hanya salah dengan Allah, Allah Ta'ala hanya kehendak gudanya munan bak urung lain. Setiap orang lain dibungih kutanya, nyan baiklah tak balah bungih kutanya. Anggaplah kutanya nak salah dengan Allah, sehingga Allah Ta'ala kehendak kutanya dibenci lego, kutanya tak salah dengan Allah. Apabila orangnya kagu kasih oleh Allah, maka orang lain juga ikut kasih. Munya orangnya kagu benci oleh Allah, orang lain pi ikut ikut benci. Sebabnya getanya wahanji untuk sangka kukuh perantahu
Wadada kalan urunyan biasa-biasa mandam tapi mulia lagunya. Menyahana aku mulia oleh Allah pada yang mulia apa urung yang tanya kalan. Maka bila dia tak benci, nyan ke urunya yang tak benci. Allah Ta'ala yang tanya benci karena mulia yang nak benci ada gejuk li Allah. Nampak kan? Seperti seorang laki-laki sangat menipu daya ia akan segala manusia. Yang itu nak tidur ragam sulit ha. Ubi na urung itu memang kau belum. Namanya Fulanun Kiram, si Fulan namanya. Dan adalah ia masuk ke pekan di dalam kedai. Menipu ia akan manusia. Ini teman dalam kedai demi pungut gok rata lagu. Dan apabila bertemu ia dengan seseorang, maka berkata laki-laki itu, aku kehendaki bahwa ku perjamukan akan dikau pada hari ini. Maka kata laki-laki itu, aku tiada aku ketahui akan engkau dan tiada aku ketahui bapa engkau. Maka kata Fulanil Kiram, mudah-mudahan engkau telah lupa dia. Pergi engkau sertaku hingga aku perjamukan akan engkau. Maka masuk ia membeli roti dan air laban. Kemana air laban? Air susu. Air susu dari siapa? Suara-suara. Su kata Aceh. Dari Indonesia suara. Susu dua ke? Suara-suara. Tapi anak kamu yang dua kamu ya. Dan barang sebagainya, contoh daripada roti dan air susu sebagainya boleh jadi makanan dan minuman yang lain. Dan adalah adat negeri itu tiada ia diberi harga makanan melainkan kemudian daripada dimakannya. Maka tatkala makan ia akan makanan dan tinggal suatu suap lagi atau dua suap, niscaya keluar pula nitiram. Dia pergi, wah itu berangkat karena bayu. Padahal nak gelongnya biasa bayu atau dia pergi, maknanya anak-anak bayu akan berangkat. Katanya, tatkala menanya oleh laki-laki yang diperjamu aku, yang diperjamu aku kehendaki ia membuangkan kemihku. Bagaimana pun tahu. Tidak kali ini aku tak kira ini. Ini tinggal ada jih lah. Ini jih yang apa yang tak jadi apa yang aku buangkan apa ini lah. Burung bakat, air bakat. Maka dari ia, maka apabila menghendaki laki-laki itu menuntut dia, niscaya menunggu akan dia harga oleh orang yang menjual makanan itu. Maka kata laki-laki itu, aku perjamuan si bulan. Maka kata orang yang menjual, tiada aku ketahui seseorang. Anak puri lurunya yang tinggal ino yang suka. Maka tak dapat tiada engkau beri harga ini akan aku. Demikianlah perbuatan pula ditiral selama ada umurnya. Paya menang kita mumpul nunggu. Pakaja kau bagi dia pintu muni menang kerja. Maka tarkala sangat sakit ia pada sakit matinya. Mengupah ia akan dua orang laki-laki. Tiap-tiap seseorang daripada keduanya laki-laki dengan satu dinar. Padahal mengata ia bagi keduanya laki-laki, apabila mati aku, maka katalah oleh kedua kamu pada belakang jenazahku, sebaik-baik laki ini adalah lelaki yang salih.
dan jangan engkau tinggalkan akan aku hingga sampai aku kepada kuburku. Maka tatkala mati ia, yang dia si fulanitira yang sulit gunung, niscaya mengata oleh dua laki-laki itu di belakang jenazahnya, sebaik-baik laki-laki ini dan adalah anak Falih. Hingga selesai mereka itu pada tanamnya di jenazah tersebut, dan kembali segala mereka itu kepada kembali mereka itu kemudian maka masuk dua malaikat ke dalam kuburnya hingga menanyai akan dia si mayat atau jenazah. Maka mendengar oleh dua malaikat itu akan sesuatu suara, tinggalkan olehmu wahai malaikatku akan hambaku ini, jangan engkau siksa akan dia, dan adalah ia hidup dengan menipu orang dan mati ia dengan menipu akan daku. Sanya telah aku ampunkan akan dia dengan naik saksi dua orang laki-laki, dan jika ada ia terlebih pasir sekalipun. Yang agak-agak nyampung kan? Anak mu? Mana? Yudul dah bunuh ada? Dan yang baik berusaha ke? Urung lagi. Pernah terjadi bakta bohrol. Nah, tidak urung di bulan berpegah namanya. Kerja ini yang saya kagrah ini saya kada bertanggung pakai jawab baru dipikir dengan guna kacang karena urut pakai rupanya akan menang ini contoh dari lelah pula tidak urut anak pengennya kukupi hawa rekok muhun peng mutribe anak lagi geminta ke urung lain guwit kena guwit kedih na tiga urung tudu egajan pi lebih susah dibak urung kena katiga minggu anak kena rekok juga ikun le urung yang jak minta urung ay berduk dah nah berduk lihat jauh urung tu tiap apa kena ya anak pun jak jauh nilai Haji merentah anak peh, anak ijak. Ijak je buka perih yang bertandung. Baik, anak muda. Ijak hai. Pukil di rumah nakai pakat kaku bahu ijak. Main yang merentah pakat juga. Kupi kan, lebih. Kupi penjung dan jip. Dah pun tak boleh lah. Palina dah cek kuih dikerak. Amru merentah ke pakat. Kuih dikerak, rekok tiba. Nyampi rekok. Rekok finali lepas dia. Nah, rokok tak ada lapan. Ada pun pasal peti. Nah, ni rokok awal nak rokok pun rokok MD, rokok lapan dulu. Di urung pakar kena ada yang susu punuh lah banyak. Rokok kena hitam tu, tak bawa muku, baju kuih melimau muku. Kira-kira kabih IJP ya, ikut bak ngana ilang kuih yang membawa kau tak tahu tahu aku dah duduk rumah aku pun nak pegah malam kan berdoa nak pekat tu jauh sengaja aku pekat kah tak bak dalam pengro menyenang pengro tak pernah tidur kejap anak pekat kah boleh berdoa juga ni kan kekam ramah katanya menyai kampung berdoa dia kaji tak malam-malam tak sang je kau pekat. Yang tinggal menyupai baik kamu kok pun pegahan pada debit dalam putai mereka payah tinggalkan itu. Jadi nak ada urung lagi ya nak saya kagrah kita ngejap ke daya kaji urusan kupi urusan itu amban kadu yang minta ngejap bawa urung pejomu rupanya di wilayahnya hana bayi ke wadah sa'ah pejomu
bayu om abi liu baju. Ada apa dia kau menanti? Mie makanan jadi ya. Kau kena bayu le, kecuali bungkuk bau lain. Jip hinan, bajan dah bayu. Oh dia dah jip. Baju hinan, bajan dah bayu. Oh dia baju. Jadi bahasa bawah murah. Merumpuk dengan tidak uragam. Ipakak tengkur jamuan mata dia yang ada jamu kedai yang masalah kopi, masalah kuih, masalah bu, masalah kanuri, masalah rukuk, kaji urusan lun dulu. Kupikiran dulu mana, apa kan kupikak lun, ni lun nak beri lun. Kibana nanti lun beri lun, mungkin katip katua, yang baik cakap lun. Katua ni, ayah piyakin dulu mana. Kaku je. Kira-kira karap habis ke baju makanan, dan karam habis keji minuman juga nyau katori yang ada nyang ke buru no ka ke ke le ngon no nah biasa itu ini kita ada ane do yang naik balik-balik le naik balik-balik le nyang kali uno jim ngon susu baju ngon roti dan sebagainya. Karena adat kampungan bayu di baju, mang kemangat baju baju lebih. Malanya kapkah tak kini. Kira-kira tinggal tak kau suap ataupun dua suap tu. Yang ini tak kita kerja buat mana tinggal kain. Kaji budak itu berangkat mana yang boleh boleh. Yang tu tinggal. Bukan tinggal kita nyawa yang kena bekat. Pel bekat terpel tertutup tak. Kau kawan. Dan bayi ke mana pun tak perhati yang kuno hana yang balik-balik. Akhirnya kata laki-laki itu, aku perjamuan pulang. Karena urung mekat kuno kayu bayi bak urung tinggal jauh lo ni pakat lebi yang kagadak je. Yang bayi jauh nya di pulang je no kai berangkat nyokah pai apa yu lun na pe karna lun di pakal le fi yang kaminah ni jauh ke burung yang bukan ilun hana lun tuli di pulang yang kaminah yang tinggal kah ini nau hanje langan kah mesti payah bayu makanan kah merama rupanya orang kuno lagi yang na. Selama udah biji tapi benar. Tinggal hurlah elam. Tinggal hurlah elam. Setiap saat diminta orang lain yang pegang di perjamukan ini, dibayar lagi. Ternyata rarap api minta alasan sudah berakal. Sampai rap meninggai lagi nyandu. Nyana nabro urung menang kira-kira. Cukup bro. Yang tamu yang nak dalam daerah kita jauh tapoh je kubur kan. Anak pun lebih, tapoh je kubur. Tapoh dah lebih. Tetapi dengan Allah kan ada doa dia. Ketika Allah berdua mu'ah tidak doa hamba. Maka dia hanya beragawa tak hukumnya je balik tak dia atur raka hanya. Ah, wadah yang karak mati, dia itu dua daun. Dia uragam dua daun. Nyawa lun kubah ikun bak dua daun ragam mana dalam fidrawa dipupah satu dinar dua daun wanyan dua dinar pun dipupah oh mati lun buka tingkun tingah dikurungnya kenyanya urung God kenyanya urung yang beriman kenyanya urung Islam yang diukun maka dia ona urung nikahkan diukun yang tapi nampung ni nya om meninggal tinggal kaki tadi tiga kapungah tiga lun urung god nya ni ke nya kupi pe kah tabo dina ji tabo dina jadi mai pegah ada lang kawan umum bahwa janazahnya urung god kenya urung god nya ke tadi lun rame kenya kenya urung taat nya macam kut benar rejo ho madau depu nya kita kanjai dia. Jadinya sunat tak kena kaya. Walaupun bak Allah Ta'ala dalam detail lagi kita nyawa nyan hak Allah. Tapi kita nyawa dia pun kanya kanya Islam nya. Kanya meninggal dalam Islam nya.
Kenya-kenya urung beriman, mati selama iman. Ya, ya sunnah takutnya, tak bersaksi. Walaupun rahasia selamat dengan selamat, gaknya dengan Allah yang dukung. Ini lain yang pun Allah. Tapi tanya sunnah tak? Tak tanya. Ia waduh, ni apa kata mungkin juga dengan apa? Kapaku bahulu kepegah lun urung ta'an, lun urung saleh. Gaik tak si itu oleh urung yang lain? Ah, wadah yang banyak guna ke gubah gedih baku. Olehnya urung guna lam hani biwa ini sebelum selesai gubah banyak kekuburkan. Ya, ini upah pun tahu. Tapi, truk banyak gubah bak kuburan. Ah, wadah yang banyak guna kalun ke tanam. Urung kabin dua termasuk dengan urung guna karena kalau dikuburkan tak mengutuk dua-dua malaikat dalam kubur dalam kitab lain berpegah malaikat dalam dalam kubur geperi oleh kubur mungkin malaikat panjang posisi banyak kalkulih dalam tanah yang kalau kubur di luarnya kan padat yang tanah di luar sebelum lalu bang cap kutulok mungkin geperi yang lemah macam ikut-ikut dengan tu. Manuk-manuk hana solid yang jadi ku yang itu didengar tu kuplak rok di klik mana kubur-kubur jumpa ku menemu temu ada malaikat kena ya kam lai kam ramah ada malaikat kena ah wate malaikat kuno hendak bertanya malam buka sebagainya waman nabi buka menan kena temanya oleh malaikat gedengar sabuk suara. Suara tersebut berbunyi, wahai malaikat lu. Manyetnya yang tujuan gada yang sisa, baik jadih terfikta. Walaupun jih masa ulit ipungun kop, sampai mati juga ipungun kop, lulu ipungun. Ya, berarti kau beratah. Hai mana lulu ipungun, atau Allah yu, anak ipungun. Tetapi lun kalau pampun dosa. Nyangkut Allah. Tetapi lun kalau pampun dosa dengan diiktafi oleh dua ragam guna walaupun jih pasir nya surah hakikat tapi hanya drama cara syariah baik nak mumpun dengan nya surah hakikat baik nak mumpun cara syariah om yang menang kaji kumut kau yumela warung kerara api kubah haji berakar dengan tajuk pengundang tajuk kun nya hanya tak kumut dengannya. Walaupun bah Allah Ta'ala boleh-boleh saja dunan dosa ke rumah. Tapi katanya baik, daya rencana menanya je. Tetapi bah Allah Ta'ala walaupun dunan dosa boleh-boleh jadi kepampung dosa. Nah ingat, buat tibula yang kau ribun. Wadil na'ul meninggal. Anak tahu? Nak tahu ke mana? Hoi ba? Lam ek kubur yang kubur. Makan hana bro urun tapi hana tahu ke mana. Berangkat umroh na tahu ke mana. Tapi nyo bro datat urun pandangan orang punya. Sehingga Allah Ta'ala punya wahyu bak Nabi Musa. Musa tajak dia ke kampung pulang. Dah pegang dia ke umat kata nyan kupa dia ti wali lun dalam ilmu kamu kira ni Nabi Musa ya cok pekat temano pekat pegapan temayang ya kuburkan juga udah Nabi Musa mau kerja oh ya kerja pak udah kampungnya kiatanya wahai umat lun pekat tak kubur laganya tak cok manye tati lampai demo jawab wahai Musa jahat hat dunia hana palih urung lagi palih kenyan maka mandung urung kunge hana sotin ke mana mutama pikira lagunya Allah Ta'ala nyukugahnya wali ikutnya wali Allah di urung kampung nyukugah palih dahat maka jati lek lemo. Ketanya, ya Allah, ipugah lewanya paling dah punya. Iban cara adanya je kuali rawan. Dijawab, putui wahai Musa, jih mang berkat paling dah.
Tetapi setiap dikubur masjid isabi ilaki abadun, ilaki ampun. Karena jihana mampu untuk ditinggai masjid, roh dikubur diusahakan bubek tapi roh dan jihtabi-tabi ilaki ampun abadun. Tingkat bahasa naik tobat di bodoh mati. Maka hanar kudanya bawa tobat, maka betah hukum bawa kurang kahun. Allah Ta'ala jid gepumah kemasa yang dikehendaki oleh Allah kesau hurnya dapat sengaja dan buka dikdeo berhubung na menalap sejarah dan buka kadang Allah hang gejuk mu'ahnya gejuknya gejuk hurung lain pergi nampung kan sebabnya boleh jadi yang biru lima yasyak yang puni siapa yang Allah kehendaki om yang menang nak cerita menang bahu buka dikdeo kadang terus giliran dikdeo hang pampun usaha oleh Allah. Maka ini beda, beda juga. Cuma nurunnya maka wapunnya pilihan Allah. Kadang-kadang ini nak kelebihan orang lain kerohi. Lagi orang yang itu adalah ilmu guna. Walaupun baginya tapi doa pada Allah ikut ya Allah. Walaupun orang jahat. Banyak orang masjid yang lagi tulung walum. Walaupun nak mandu. Walaupun orang tukang masjid. Tapi punya masalah agama lagi tulung walum. Hanya baru bako kaya mutang agama mandu. Nah dengan kurang pun kali itu yang kerja nanilah je kurang walaupun roh masjid agama anjir baik yang kan tapi ada dia orang Aceh mayak tak ada kuat yang cici bukan ruang agama yang ikut tu yang ini nak bahagia dan nak jadi kan ya aku ini jajah yang kalah di semayang jajah yang kalah tapi agama itu berangkah tetap ibu dah ada bukan yang bukan ruang agama yang nanilah cici kecilnya contoh mana tidak urung muge la kampung gak muka nyam gak muka ji buat kejak-jak kedengar tu urung kumruh lama nyam dengan kuncing batang kurak kepon nyam bak boleh kepon nyam nak catat bahagia di tengah syurga walaupun duduk-duduk rupanya nah bahagiannya maka abis tak buka dia tanya dengan sengaja lagi cerita yang benar dengan anggapan ceritanya na iroh bahu pugutnya haji walaupun Allah bisa mengampuni tetapi yang tak takut giliran kedanyo kahan gupampu kargo kan ya maka haji yang kesebab juga wa may yamun wa lam yatu min dambihi fa amruhu fawidun li rabbihi orang yang mati tidak sempat bertaubat maka urusannya diserahkan kepada Allah hanaha tiap ponis god dan mereka macam dosa dikubur masa ini dan tak mungkin lidahnya mengenai dimiliki taubat bolehlah lanjut mengenai dimiliki taubat madamna kahana itu oh tak ada pula maksudnya dengan mengenai taubat adab tak ada pula mengenai taubat jika ponis juga dia atau mereka anjir wa amruhu mufawidu li rabbi serah urusan kepada Allah yang kena katanya anjir dia orang-orang tahu saya boleh go maka dili olehmu hai murid akan kamu keluasan rahmat Tuhanmu yang raja inti sejarah mana bahwa begitu luas rahmat Allah kerja umno hana lain telah mau dip tapi mati pun gok kerja kerja. Tetapi ketika Allah guna pampun hanya itham diurnain yang hak roh ke Allah. Ketika Allah guna sisa tidak roh lain juga hanya itham yang pun hak roh ke Allah. In yasha yarhamkum au in yasha yu'adzibkum yang salah sabar contoh sifat pula yang Allah yang kalian berbuka wadena dapur tauhid yang tak tulis apapun hidang maupun kebunyi malamnya nak ingat in yasha yarhamkum au in yasha yu'adzibkum yang contoh tu yang menyampun Allah contoh Hanting apa tidak? Kau jadi tahu.
anak tinggal di kalangan mungkin pada tinggal. Contoh yang harus buat Allah Ta'ala. Kumana harus? Jir kepuna, jir kepuna. Yang mana harus? Ma yasihu fi akli wujudu au adamu. Sah secara akal digunanya atau dibutangnya, diadakan atau ditiadakan. In yasha minya Allah kehendaki ya rahmukum biji rahmat muka kasih sayang kesayang keju au in yasha jika Allah menghendaki hati hukum soyang kaga 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 wate biji rahmat haji hitam juga wate gena ada pi haji hitam le legoknya kesayang keju rahmatnya kaga burunya haji datang ni dia kesayang Allah yang kena ada yang pi hak Allah kurunya anjir ke yang tam nyakun tipe yang harus buat Allah dumna luasnya rahmat Allah gua ampun dosa hamba asai be menduakan Allah teman kuso apapun ku kemandung nyan pilihan Allah kuso yang keju pengampunannya menya kudanya tak berarti kudanya munya kebab kata juga oleh karena kesal yang itu maka berangkaho tak buku dosa gohlam tente pengampunannya gujuk kudanya kadang gujuk juga maka berangkaho dalam berbuat dosa maka mungkin Allah kumpul kubur juk kadang juga kujuk hang gujuk kumpul kudanya nampung ni dan beroleh pengajaranlah engkau dengan barang yang telah kusebutkan akan engkau di dalam kitab ini yang jir kesabar pelajaran keperingatan keubat bagi kitanya yang kau pegah dalam kitabnya niscaya segeralah kau dapat berjinak dengan Tuhan ini yang dia dengan segera berjinak. Jinak mataca sehid terhubungan mendapat lebih mudah kasih sayang dengan Allah dan berbuat olehmu dengan gue berjaya dengan teguh kuat hatimu niscaya kau dapat segala yang kau maksud daripada Tuhan. Menyegetanya kata dengan Allah dan tak puput-put dengan kekuatan yakin karena Allah. Nyoke yang getanya harapkan mudah tercapai disampaikan kemauan getanya oleh Allah. Nah, sebelum terlanjut, nah pertanyaan. Nah, pertanyaan? Nah, berulang. Mesti lagi hubung di hubung jahat no diubah. Apakah hubungnya itu Islam? Hei, tu nak terbayang sendiri lagi. Nah, cara di dibaliknya hanya ratu. No, cuba pun tu nanti. Cara yang pun saksi no punya yang diubah mana tu? Yang semua pun jahat no. Kami kan. Yang betul yang di semuanya aku yang kurang kamu tu ya aku yang itu kasih nyol nyol tu bung sedam tu bung sedam tu kasihnya yang disaksikan ini nanti bayang tu karena ini yang itu bayang mana ni yang disaksikan ngomong lagi ke kalau tak yang tiga tu kui bukan kecuali kenyal di hulung naik semaya nya baru besar dapat orang maka kui bukannya mie pohon kenyo yuru maya tapi yang tak tepu ke nyan baru mie pohon mana uru silam nak nampung ni je baru hanjir jai pohon nyan nak tayang ke mak kenyo yuru silam ah mak pakar tak lah ah tak ke kecuali kenyo yuru maya yang dia tepu hana oh nyan baru salah maka lu tanjang balik jai pohon nyan ku menyai pun aku nyai urung naik mayang
Oh, ada kul pada ada Tuhan nak. Nyan baru salah. Ya idanya muno nya nya. Ikat dengan. Ya idanya muno nya nya. Kan ini mulai dari segi kita mulai ya mana tengah ni ya. Andali di andali nak kejadian yang lain yang kau tu. Ya ikut hanya punan. Kuih ikut. Kamu menurut menurut roh, ya ikut hanya pun. Orang lain nak doh oleh maksud yang lu jemput. Doh, ya ibu hanya aku ada orang yang. Yang umumnya selain dari saat dari orang meninggal, tapi waktu yang belum selap, nyonya belum selap tu. Nanti kadang nak pula inlong tu. Jadi kan ibu bayu selain umumnya tak pernah belum cepat. Selainnya aku. Ha. Anak tetap. Karena yang hipungannya betul, hipungan kerja orang Islam. Kecuali jika kafir dengan orang Islam, yang baru salah. Yang matinya hanya orang Islam. Ya, hipungannya hanya orang Islam. Yang mana ada jawab, orang salah. Kecuali jika kafir kerja Islam, oh baru salah. Ada hipungan kerja orang semayang, kerja anak, oh yang baru salah. Kerja hanya orang Islam, memang jika Islam, oh tak ada, orang salah. Nampung? Kamu ho? Ya. Tapi orang Islam tak lelah anak semaya. Lelah kan? Tetapi menyekar ikar wajib baru keluar di luar. Anak-anak yang boleh. Kari ikar wajib baru keluar dari Islam. Selama ulunya anak ikar wajib tetap ada anak semaya ke orang Islam. Ya ibu hanya orang Islam, ha? Kecuali jiwa orang kafir tak mau. Nam hum leh, kau biar kau, kaji nak leh. Hei, bodoh, bodoh, tak ada, tak ada apa pun, mana ada buat kau, mana ada buat kau, mana ada buat kau. Yang itu sudahnya kalau mami yang mukul masa sudahnya ada ikut urus saleh keutamaan dalam saleh dalam bahasa yang lain mana saleh urung tu. Tapikah agak urus Islam boleh? Apa itu mana saleh saya kata salah. Saleh ada mana patuh, ada mana patuh. Tapikah agak urus Islam boleh? Yang mereka agak urung kepi. Jadi mana salehnya bukan saleh ta'ah. Saleh bagus. Orang Islam bagus. Apapun jahat tetap bagus orang Islam dibanding dengan orang kafir. Kena maksud bagus. Agama Islam yang bagus. Kamu. Tapi yang baik. Jih kafir kena Islam. Nyan yang bermasalah. Jih uri Islam. Ya ibu ha guna apa? Jih uri Islam. Ya ibu ha guna apa? Ini mau ni ke? Tidak. Kamu bukan dalam. Kecuali ji kafir kerja orang Islam. Oh, dah kerja baru. Baru salah. Ji orang Islam kerja orang Islam. Oh, orang itu salah. Kecuali bukan ulang puji itu. Kerja ji orang naik semayang. Oh, pada hana. Jangan baru salah. Jadi mau kerja semayang. No. Tapi ada orang yang berkuat yang sesat. Nalum lain. Kalau yang sempurna tak, aku tapi memang kalau yang betul tak cinta.
maka jin gedanya dangkut baik dangkung menya tanggung nyong mudah tak dajok kesimpulan. Tetapi dengan hana tanggung dangkut wate tak sapa syariah tarifah hakikat dan tarifah han terjadi sesuatu miyana gudak Allah hanya pengen gitu. Contoh tadi mana urungnya benci ke gudanya nyan urung yang hukum lima hang kepadah kebencian urungnya pakan urungnya benci kalau gerak dawah sebab tanya mana salah Allah perbaiki diri tidak perlu marah kepada dia nampaknya jawab lah. Maka waktu datang ujinya ni hukum masih jika benci hancur tapi minta dalam masyarakat hancur maka baik tingkat dah buat tapi waktu han terjadi biji kerja jan banyak hana bergerak ni dia apa secara syariah mengganggu dengan hukum Allah jika benci tingkat onan tapi obat kamu banyak han terjadi bumi anak kepada Allah aku tak benci keji orangnya munah tinggal keadaan jika dengan Allah yang hancur dah hanya tak benci. Maki benci, coba dekati urungnya. Tanah sehat. Jaga andau, baik eru lagi kesalahan urungnya dan tak usaha urungnya mengubah. Hanya tak benci berangkah. Kamu yang mengkaji baik tanggung dulu. Kata pergi, kata benci. La tataharaku daratun ila biiznillah. Hanugrah urinamun walau biabe yang halu meyakun dengan izin Allah. Cuman beladung murid mendapat kasih sayang Allah. Nyadiji yang gagal tapi gerak. Orang hana mendapat kasih sayang Allah. Nyangka dalam buat yang hana jelas tapi gerak. Nyan terserah Allah. Kesua gerak buat yang gerak. Kesua gerak buat yang gerak. Maka tamua ya Allah Nabi Ilun buruk yang gerak. Baik Nabi Ilun buruk yang gerak. Mia gerak buat yang gerak. Hana buat betul. Rut yang gerak. Waktu yang bergerak, bak yang ke, juga hana bak tulak, adut. Ya, gurunya kehendak roh, memang ketua kejuh. Jadi, dia hanya dah benci. Kamu, kami jawapan tu, nah, nalam lain. Kira nalam? Nalam lain. Malam kali pun, nama kita buka sepuluh kali biar. Nah, nah. Nalam yang berdua kemarin, kita buka sepuluh.